Salam sejahtera Pak Atta dan Bu Aurel beserta keluarga besar Hatta Halilintar. Saya bernama Imeris Mauli Tobing, berumur 35 tahun. Saya ingin meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya. Saya menyesali atas perbuatan saya. Saya yang merugikan banyak pihak, terutama Bang Atta dan Aminah Hana Nur Hatta. Saya meminta maaf. Ya sayang, sehat-sehat Aminah, panjang umur, semakin pintar jadi anak soleha. Saya sama sekali tidak ada motif apapun. Saya berkomentar di dalam video Aminah iseng-iseng dan beranggap tidak berdampak apa-apa. Tapi saya ternyata telah membuat kesalahan besar karena tidak ada unsur apa-apa, tapi ternyata saya membuat kesalahan besar karena ada unsur-unsur hinaan, cacian, bahkan berdampak fitnah, pencemaran nama baik. Sampai Mbak Aurel sakit hati sebagai ibu. Saya pun juga sebagai ibu menyadari bagaimana sakit hati Mbak Aurel jika anaknya diperlakukan seperti Amin. Saya pun tidak menyangka kalau sampai suami saya anggota Polri terbawa-bawa kasus di sini, sedangkan suami saya tidak tahu sama sekali perbuatan saya lakukan ini. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Saya sangat menyesal dan saya berjanji untuk menjaga etika, ketikan, akhlak tangan saya untuk berpositif saja buat kesatuan Polres Payakumbu dan kesatuan Bayangkari se-Indonesia. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya perbuatan saya ini buat sekolah SMP Negeri 2 yang beserta kepala sekolah dan teman-teman guru yang ikut terbawa-bawa dalam kasus saya ini. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Sebagai sekiranya tetap sehat, damai, sejahtera. Buat fans-fans Atta Halilintar, Aminah, dan Aurel Hermansyah yang merasa tersakiti atas ketikan komentar yang membuat